Ya kan tunggu lagi buat syuting doang kan. Nunggunya lama, pas lagi nunggu-nunggu ya, nanti kamu masih suka enggak? Kamu mau enggak? Enggak. Ya udah, soalnya gue tahu dia pasti enggak mau. Hari ini kita mau ke Waterboom. Thank you ya. Terima kasih. Safety prevention protocol. Siap. Safety prevention protocol. Dadah. Ya lebih kam. Keamanannya, kebersihan. Kita berenang pakai masker. Jangan. Thank you ya. Thank you ya. Diyakinkan sama pihak dari Waterboom kalau di sini safety. Jadi kita juga jadi lebih tenang, anak-anak juga udah nggak sabar pengen seseruan. Dan emang enak di sini, aku dapat tempatnya juga yang benar-benar clean, terus udah gitu udah disanitize juga, jadi kitanya juga happy. Lagi ada teman-teman aku, seru banget. Tuh siapa aja tuh? Hai, Cila. Hai, love love. Ada di situ semua lagi pada ganti baju. Hai, Marcella. Hai, Sam. Awas lo. Kita ini iya, kita seneng banget. Terus benar-benar lagi pandemi gini, tapi di sini benar-benar clean. Clean, safety. Can we watch this? Yeah. What's up? Yo yo yo. How do you like it? How do you like it here? Hi. Hey. Di Waterboom, Kai seneng banget, cuma di tempat sini aja udah seneng, apalagi tempat-tempat yang perosotan lainnya kalau abangnya udah hilang atau kemana. Abangnya lagi seru banget sama papanya, mamanya makan. Kita tuh berani kesini soalnya airnya sudah standar WHO dan memang benar-benar jaga jarak banget dan protokol kesehatannya juga ketat banget, makanya kita seneng bisa ada di sini dan emang anak-anak ternyata fun banget di Waterboom. Ini seru banget loh, Kai berani banget sih nyobain naik juga walaupun mukanya deg-degan, tapi hebat sih kalau dia udah berani untuk nyobain naik. Buat yang dewasa di sini bisa nyobain main flow rider. Kita lihat ya, Tian sama Semi kira-kira bisa nggak main flow rider? 3, 2, 1, go! We'll be right back.
Ya, hari ini kita udah selesai main di Waterboom Bali, seru banget. Anak-anak tadi juga udah main segala macam. Gimana Sam? Kita ada, abis nyoba Flow Rider. Iya, ada boomerang tadi, ada python, ada green viper gitu kan. Cuman anak lu bisa main segala macam ya. Si Juna tadi dia cuman berani naik apa tuh yang begini. Oh, boomerang, cuma naik boomerang. Apanya dong? Apanya udah ngajakin. Kan. Si Kai justru yang kecil dia lebih berani. Lebih berani? Iya, gua udah naik. Nurun dia... siapa tuh kalau Kai tuh lebih berani tuh? Nurun gua. Nurun Tian. Cuman gua matian agak PR pas abis ngangon anak kita Yan, coba yuk Flow Rider. Nah, ini dia puncaknya kayaknya. Tadi sama Bli-Bli ini semua diajarin tadi. Bli-Bli. Makasih Bli-Bli. Kita... pada jago semua mainnya, kelihatan nih gampang surfing di bolak-balik begitu nyoba buat berdiri aja. Kita ngelihat mereka gampang. Pas kita udah begini, kenapa gua dek gini ya? Gitu. Nah, itu baru mulai oke, serius baru gitu. Tadi seharian udah seru ya. Sel, namanya apa aja tadi? Python. Tadi ada. Aku makan Python. Python kayaknya yang cocok ya buat kita anak-anak dan ibu berarti. Alex gimana Alex? Gue sih semuanya udah berani. Gue semuanya sih udah ya dari dulu. Cuman ini nih yang kasihan nih, dia cuma bisa cuma 3 permainan doang. Tapi diulang-ulang. Siapa yang paling berani? Me, I'm the second. No, yeah, I'm the first. You're the first. Juna besok mau kesini lagi. Hah? Juna? Juna baper pengen lagi ya? Tadi penasaran yang mana? Wait, is it the... mau naik prosotan dia. Papanya deh nemenin deh. Wah, oh, ini gara-gara surfing sama lu. Dicariin jadinya sama anaknya. Papanya kemana? Lari-lari dan ngejar papa. Sam, tanggung jawab Sam, gara-gara lo culik papanya. Anaknya nyariin. Mas, maaf, harus ngebisa sendiri, harus berdua. Oh iya, ntar saya ajak teman saya. Iya maksudnya. Dicariin sama Juna. Jadi gimana, Pak? Besok kamu aja sendiri temenin. Tapi nanti gimana pas naik ini? Jangan sampai anak kita pada minta lagi. Aku mau minta lagi. Boleh dipotong. Ini PW banget. Ini ada yang surfing juga. Ada yang surfing. Lagi. Ada yang surfing baru tuh, kasihan. Yaudah, mantap. Sam, gimana tadi latihan surfingnya? Kecetit, siapa sih Tian? Yang kamu kecetit nggak yang? Gua nggak kecetit, cuman kayak kena muka tadi. Soalnya kalau jatuh dia nggak bisa yang pelan gitu, pasti kayak motor atau nggak langsung bludak gitu, jadi ya. Kayaknya biasa jatuh. Channel Titi dan Tian. Hari ini hari yang sangat spesial. Kayaknya tiap hari spesial ya. Lihat, gue belum bisa berkata apa-apa, udah langsung disuguhi pemandangan indah, laut yang indah banget. Kita ada di Sama B. Selamat datang. Terus di sini ada ruang TV seperti biasa. Seperti ini bukan ruang TV aja, tapi juga ruang main PS-nya Tian. Dia kemana-mana harus main PS. Di sana kamar dan di sini kamar juga. Ini kamar utamanya. Tempat tidur buat Juna, dia masih belum mau pisah sama mama papanya, masih mau bobonya sama mama papanya. Ini dia kamar mandi utamanya. Biasa, udah pasti ada bathtub.
bathtubnya gemes juga. Ini kalian bisa lihat view-nya, seru banget, bisa ke arah sana atau bisa nongkrong di arah sini. Ini aku suka banget, aduh. Ini view-nya bagus banget. Nongkrong sambil bengong, mencari inspirasi, curhat sama suami, atau lagi ngerumpiin suami di sini juga. Kesel sama suami juga di sini. Ya begitulah. Kenapa jadi curhat ya, guys? Pokoknya kita lagi review. Nah, itu dia pantainya. Aku besok pengen cave dinner karena di sini ada yang unik banget. Jadi dia kayak di dalam goa gitu. Kamu harus booking dari jauh-jauh hari. Dan ini dia penampakan villanya. Sekarang kita pengen lihat pantainya yang cantik, guys. Yeay, kita turun lift. Okay, guys, jadi dari kemarin itu hujan terus, jadi kita belum sempat explore nih pantainya, cantik banget. Soal HP kemarin, buat teman-teman yang nanya, selesai sailing aku langsung ke toko handphone, aku langsung cari handphonenya dan yang ada cuma yang mini. Ya udah nggak apa-apa, mana aja yang penting mumpung aku inget gitu ya, password segala macam ya. Ternyata alhamdulillah banget ada device aku yang lainnya yang masih terhubung gitu ya dengan drive-nya. Jadi ya udahlah, alhamdulillah masih aman data-data aku selama kita Java trip 30 hari kemarin. Kalau sampai hilang aku bisa nangis kali ya, belum sempet di backup. Sekarang gimana coba kalau misalnya cuma device-nya di HP yang nyemplung di laut itu, cara minta verifikasinya ke hiu gitu, Vic, atau ke cumi-cumi gitu ya. Pokoknya awas ya, kalau ada hiu yang selfie terus upload di Instagram tuh berarti pakai HP gue. Jadi tadi gue disamperin sama si monkey tuh di situ tuh. Ternyata dia tuh ngalihin perhatian gue, temennya diam-diam ngerogoh sunblock gue tuh di situ. Dia simba nggak sadar lagi ngeliatin gue, temennya ngambil nih komplotan nih pada nih tuh. Dasar, udah pada kegap aja pura-pura ngeliat. Itu spesial banget loh, kita lagi pengen experience dinner di dalam goa. Wah, ini benar-benar seru banget dan cuma satu-satunya di Bali di sini, makanya kita penasaran banget pengen cobain dan ini benar-benar eksotis banget sih. Spesial banget kali ini dinernya di cave. Makanannya enak semua, ada lobster ya yang ya itu ya. Yep. Ada beef, apa steak, ada ikan juga. Kita suka banget semuanya, makanannya enak dan dessertnya juga enak. Abis ini kita kemana lagi yang? Pulang. Ya waktunya pulang kali, udah sebulan. Terserah kalau Titi mau lanjut sih lanjut, cuman gue sih udah cukup. Liburan kelamaan tuh capek juga. Bener gak, Fik? Kamu capek gak, Fik? Capek. Kalau buat cowok kadang-kadang mesti kerja, mesti do something yang produktif. Seminggu pertama enak, lama-lama bingung juga mau ngapain. Karena kalian doyan di sini apa mau pulang coba ngomong? Kalau masih hujan sih suka di sini. Kangen kosan. Sudah bosen ya lihat laut ya jadinya. Ya udah, jadi semua mau pulang. Iya. Vicky, Wawan mau pulang semua.
aku lanjut ya. Lanjut liburannya lagi. Begini nih kalau pengangguran nih. Ada Marcella yang temen aku, dia sampai Februari. Ya udah. Dia ngajakin aku, maksudnya anak-anaknya di lesin yang macam-macam yang seru-seru, ada tenis, ada surfing, ada berkuda. Ya kalau kayak gitu enak, ada kegiatannya bagus. Kalau cuma tiap hari bangun breakfast, floating, leha-leha di pantai, berenang-renang, ya, malam kan dinner, gitu-gitu. Awal-awal seru, tapi lama-lama. Ya udah kalau begitu aku lanjut ya. Berapa lama? Ya enggak, aku enggak lama. Paling aku puas-puasin dulu lagi ke pantai. Ya, boleh. Jadi, lu ada Q&A nih. Kita belum selesai. Iya, belum. Dari siapa? Pak Gege? Iya. Ya udah, titipan. Boleh. Titipan. Jadi kerja dan ibu rumah tangga. Lah. Gimana caranya? Harus pilih salah satu. Oh, harus pilih salah satu. Mendingan ibu rumah tangga, tapi aku minta bulanannya banyak buat belanja, buat ini, buat itu. Ya, ya. Mendingan kerja sih kalau menurut gue. Suruh kerja. Ya ibu rumah tangga juga apa-apa juga. Yaudah, sih, cuman pasti Titi nggak bisa deh. Kok nggak bisa sih? Nggak, dia mesti kerja, mesti apa, mesti aktif gitu-gitu. Ya, Sagittarius guys, terus-terus. Yeah. Masak lah. Oh, kirain delivery. Makan masak kirain, lebih enak. Kenapa lebih fresh, anget? Kalau delivery kadang-kadang dingin nyampe. Okay. Meskipun masakan di restoran lebih enak, tapi buset, jelek dingin banget. Belanja ngabisin duit. Kan duit dia. Jadi enggak apa-apa. Kalau ya, nyetir mendingan kamu belanja ngabisin duit dia aja belanja sendiri. Belanja ngabisin duit kamu. Belanja ngabisin duit sendiri. Botak. Ya terserah dia lah, kalau dia mau. Boleh. Ya apa? Kirain kamu suka karena aku lama. Ya kan tunggu lagi buat syuting doang kan. Nunggunya lama, pas lagi nunggu-nunggu ya, nanti kamu masih suka enggak? Kamu mau enggak? Enggak. Ya udah, soalnya gue tahu dia pasti enggak mau. Pak Agus yang nyetir mobil. Pak Agus soalnya orangnya kalau Tian sama Pak Iwan tuh ngebut banget kan. Cut, cut, ngerem. Cuk, ngerem. Bagus, alon-alon, asal kelakon, nah gue bisa tidurnya. Gue cocok sama Pak Iwan, gua sama Agus gue gak cocok. Gue kalau kayak gitu, gue gak bisa tidur gue. Greget, greget. Aduh, gue gak bisa tidur. Iya, dilatihnya kayak gitu banget sih. Ya, suami deh. Kok deh? Enak. Apa? Itu steak kamu. Steak standar yang bisa itu pasti steak yang mulu. Mana mau dia ngatur tanaman istri. Berarti main game ya seharian ya. Main game 2 jam. 2 jam mana seru main game. Gak apa-apa, selesai itu langsung dicukur lagi ya yang. Iya lah. Nah, okay, udah selesai. Dan makasih juga udah ngikutin Titi dan Tian Java and Bali Trip. Bye-bye, stay safe, stay healthy.